sendiri sama aku, Ayu. Kali ini aku akan battlein dua hand body Marina. Yang satu UV White Healthy and Glow, yang satu Marina UV White E-Collagen Asta. Okay, please just skip, just enjoy my video. Yang pertama adalah dari package apa segala macam ya pasti sama ya. Yang kedua aku akan battlein dari komposisi. Komposisi si Marina ini itu dia memang menggunakan aktifnya ya, aku langsung info aktifnya. Ada niacinamide, kemudian vitamin E, milk protein, terus sea salt, sama ada UV filternya, titanium oxide sama octyl salicylate ya, betil metoxy benzometan juga. Jadi memang dia udah dilengkapi UV filternya dan 3 aktif tadi. Oke. Sedangkan kalau ini aktifnya adalah E-Collagen Asta, ini aktifnya itu kolagen, astaxanthin, alga ekstrak sama niacinamide, kemudian bilberry leaf ekstrak, lemon ekstrak, licorice ekstrak, mulberry leaf ekstrak, vitamin E. Sama dia masih mengandung UV filter juga, ada titanium dioxide, octyl salicylate sama betel metoxidil metan. Jadi dua-duanya sudah mengandung triple UV protection tapi tidak ber SPF ya. Jadi memang aku sarankan ini kalian pakai hanya di malam hari, dan pagi hari kalian pakai hand body lotion yang ber SPF. Itu battle dari komposisi. Kemudian harga battle dari harga ini sama aja sih kalau menurut aku, kayak cuma beda. Sama sih, enggak ada bedanya. Jadi memang tidak ada pemenangnya. Kemudian dari cara pakai ya, aku kasih lihat si Marina dulu yang biru ini. Jadi ini tuh dua-duanya mengandung titanium ya. Dia memang teksturnya rada tebel gitu loh. Nih aku pakai, terus kayak gini. Oke, sekarang kita pakai yang si kolagen Asta di sebelah tangan kananku. Ya ini ada beadsnya gitu, super ungu, dan beadsnya itu di dalamnya ada vitamin E-nya. Kalian jadi jangan dikira si beads ini tidak ada apa-apanya. Ini tuh ada aktifnya, ada vitamin E-nya. Kayak gini. Kayak sama-sama text time gitu, butuh waktu, nggak cepet nyerap. Beda kalau kalian pakainya body serum gitu kan. Kayak gini. Jadi cara pakainya tuh nggak ada yang menang, sama aja sih mirip. Oke, yang terakhir adalah hasil. Gimana hasilnya di aku? Jadi kalau di aku ini 200 ml itu tuh dua-duanya aku pakai sekitar kayak 3 mingguan. Tapi hasilnya itu, kita lihat klaimnya. Kalau hasil klaimnya sih UV White adalah kulit tampak lebih putih merata dan sehat bercahaya. Terus ya dia klaimnya gitu, di aku kurang. Jadi entah kenapa kalau aku pakai ini tuh aku nggak ngerasa ngelihat brighteningnya. Cuma memang kulit berasa lebih lembab, lebih lembut gitu. Kalau si kolagen kita lihat dari klaimnya, kulit cerah merata dan kenyal dengan nutrisi kaya antioksidan. Kalau kenyal ya berasa gitu, lembab, kenyal. Tapi cerah juga di aku enggak. Tapi memang kulit aku tuh kan pakai hijab ya, jadi memang udah enggak belang lagi. Jadi memang itu tuh enggak terlalu kelihatan gitu. Jadi tapi memang cerahnya tuh ya enggak kelihatan sih. Kalau aku pakai 3 minggu si UV White Healthy Glow, enggak sih. UV White E-Collagen Asta juga enggak cerah gitu ya kan. Oke, dari klaimnya ya sama-sama lembab aja. Kemudian kalau ditanya, aku lebih suka yang mana? Kalau aku pribadi, jujur aku lebih suka si ini, E-Collagen Asta. Kenapa kak? Karena si E-Collagen Asta ini tuh parfumnya tuh selera sih. Aku ngerasa kalau parfum si E-Collagen Asta ini tuh lebih mild gitu, lebih seger gitu. Kalau aku ngerasa si
si Marina UV White Healthy and Glow ini tuh parfumnya rada nyegrak, kalau yang ini lebih segar. Jadi kalau aku ditanya aku lebih suka yang mana, ini pemenangnya. Tapi untuk efek cerah, mencerahkan apa segala macam, jujur deh aku belum dapet ya. Oke, kalau aku kasih rating dua-duanya, aku kasih nilai 7,5. Oke, cukup sekian review singkat dari aku. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa komen, like, sama subscribe. Terus yuk kita berteman di Instagram aku sama dengan YouTube channel aku juga, namanya Hafiz Shakil Mam. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.